Dia malaikat panggil dia pada mahsyar esok, hendak bangun, bangun berdiri. Puak hendak jaga malam ya main. Ya main tak ada tidur anu lain-lain dak. Pukul 3 dak bangun malam dak. Bangun sembahyang malam, bangun sembahyang tahajud di waktu malam. Tatajafa junubuhum 'anil madajiq, mana lambung mereka renggang dari tempat tidur mereka, mana tak tidur. Waktu malam mereka bangun berjaga sembahyang tahajud. Ah, orang sembahyang tahajud boleh dikatakan VIP Allah Taala. Ia panggil qah pada mahsyar esok. Ha, dia. Bila jama' Allahul awwalin wal akhirin. Bila Tuhan hipung semua awwalin wal akhirin. Orang awal, orang akhir hipung di tempat satu. Allah, cuba gambar tengok ayat mai. Tuhan hipung semua di awal orang sampai ke akhir orang. Banyak mana ayat mai? Berapa ribu juta. Amo susah hari itu deh. Kalau kita kata kita tak ada VIP pada hari itu, mimin susah kita. Sebab kena berhipung di pada mahsyar tu, okay? Sebab kata peluh-peluh kita ni ada hak seketing, ada sampai lutut, ada sampai tekok, ada sampai tergelak, ada sampai macam-macam. Peluh, tak peluh kerana orang ramai. Bukan sejuta, bukan seribu juta, bukan. Ambil di awali ni wal akhirin, semua tu hai hipung. Maka suruh hak dengar hari itu, dengar semua. Yasma'uhul khala'i. Semua makhluk dengar. Dia kata kan saya'lamu ahlul jam'il yaum. Oh, dengar suara ni bahasa gemetar, takut. Puak demo semua hendak berhipung di padang mahsyar semua ni selagi akan boleh tahu. Lepas pada ni nasib mereka boleh tahu. Siapa butung, siapa yang tak butung boleh tahu. Siapa yang kedebek, siapa yang tak kedebek boleh tahu. Siapa yang mulia, siapa yang hina boleh tahu. Bunyi suara panggil istihar prakat lebih pada speaker lagi. Dengar semua yasma'uhu al-khala'iq bi sautin yasma'uhu al-khala'iq. Semua dengar. Saya'lamu ahlul jam'il yaum man aula bil karam. Siapalah yang lebih utama dengan dapat kemuliaan di hari ini. Siapa mulia hari ini boleh tahulah. Ya dua tu ya. Melia yang main hina. Siapa yang melia boleh tahu. Siapa yang hina dapat tahu hari ini. Oh, takut. Apa amalan kita kurang. Barulah dia mereka dia seru dengan kata liyakumil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madajiq. Bangun pakat bangun mari bangun orang hak renggang dada mereka, lambung mereka daripada tempat tidur. Bangun pakat mari mari supaya kita ada bayar kan, okay? Bayar lepas tu ambil tanya siapa hak nak keluar 4 bulan bangun. Ha, tak ada banyak orang yang main tu wahum qalil, tak banyak orang 4 bulan, tak banyak orang sikit je. Tu dia deh tiga golongan hak dia panggil. Satunya orang menego, yang pertamanya orang semayang malam, yang keduanya orang menego. Bangun orang menego. Liyakumil ladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang yang menego, mereka tak lalai oleh penego, mereka tak lalai jual beli, mereka tak lalai daripada menyebut Allah. Mereka yang menego tapi mereka semayang bel, puasa tak tinggal. Mereka ada berjual beli tapi mereka tak tinggal semayang bel. Bangun ada merkah suku, ada kanan suku. Maka seboleh hadis katanya fayaqumun wahum qalil, sikit juga. Supaya dengan nak keluar 4 bulan juga sikit juga. Ha, tiga gulungi hak kena panggil. Yang keempatnya liyakumil ladzina kanu yahmadunallaha fis sarra wad dharra. Bangun semua orang dapat puji Allah. Masa seni dia puji Tuhan, masa susah dia puji Tuhan, masa dia mewah ingat kepada Allah, masa dia susah jatuh susah ingat ke Allah. Orang ni Tuhan apa malaikat kata bangun sebab kena pergi tempat suku. VIP bagi orang ni kena duduk di tempat suku. Wahum qalilun, sikit juga leh hadis sebut fayaqumun wahum qalil, sikit. Lepas tu hak lagi tiga wei summa yuhasabu sa'irun nas, kemudian hak lagi semua tu kena hisab di padang mahsyar. Oleh yang demikian
Dari kita dengar dah di hari ini, masa kita ada lagi, cuba kita usaha mempermasukkan diri kita semua ni dalam kata satu dalam tiga tadi. Ikutlah, orang semayang malam pun tak apa, orang menego tak lalai pun tak apa, orang puji Allah masa seni juga masa susah. Atau apa orang yang beri butang akan Allah, beri berhutang akan Allah. Itulah 2, 3, 4 karuh kita mula malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita boleh buat bersama-sama. Benda kita royak saat ni tu dia agaknya rasa tak ada pelik lah. Rasa tak ada pelik apa yang mana? Tak ada berat ni. Itu dia ni. Alhamdulillah.